Sahabat Nusantara, jumpa lagi nih bersama Hanantara TV. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengikuti sebuah kegiatan Matur Piyuning, Sekolah Tinggi Agama Hindu dan Manusantara Jakarta. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Dihadiri juga oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu dan Manusantara Jakarta, Bapak Imade Sutresna, SAGMA, bersama Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dan diikuti dosen serta beberapa mahasiswa. Ini Sah Dharma Nusantara Jakarta melaksanakan Atur Piyuning dalam rangka untuk mengadakan penerimaan atau seleksi mahasiswa baru tahun 2022-2023. Jadi kami memulai langkah ini dengan katakanlah memohon pencerahan dan memohon motivasi ke hadapan Yang Maha Kuasa, sehingga di dalam prosesnya kita melakukannya dengan penuh motivasi dan penuh dengan manajemen, itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu poin kegiatan kita pada kesempatan ini, dan kita lakukan bertepatan pada saat purnama, sehingga kita tetap bisa bertatap muka dengan umat, sekalian juga mengadakan pengabdian dengan umat, sehingga dua-duanya bisa jalan. Jadi itu poin yang paling penting dalam kegiatan ini, diikuti oleh ketua panitia, ya, tim dari humas, dan juga beberapa teman-teman yang tergabung di dalam kepanitiaan. Itu saja hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada maknanya.